Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Happy Permana guys ya. Oke, kita sambil nunggu updatean yang terbaru ya. Ini gue pakai versi 4.8.17 ya, masih versi yang lama guys. Karena nanti ada updatean yang terbaru ya di versi 4.8.18 ya. Ini karena gue pakai versi Play Store, jadi belum ada updateannya guys ya. Oke, kita di sini akan buat tutorial cara buat EQ ya, spek EQ atau bisa disebut dengan FFA ya guys ya. Spek FFA mirip lah, mirip kayak spek FFA ya. Oke, kita langsung ke sini guys, ke tutorial ya guys ya, ke tuning ya guys ya. Untuk spek ini itu permanen ya guys ya. Di sini teman-teman bisa, kalau untuk HP dan turbinya udah dirubah, teman-teman bisa klik reset ya. Di sini kita klik aja reset. Nah, kalau udah klik reset, teman-teman pergi ke sampingnya, ke other ini ya. Nah, di sini kita akan beli mesin ya. Sorry, bukan mesin ya. Kalau mesin kan ini ya. Kita di sini beli yang di sini guys, yang di other ini ya. Kayak semacam triple turbo dan ban, exhaust, EQ, terus brake-nya dan fast gearbox-nya dan ini dan exhaust yang ini juga guys ya. Kita beli semua ya. Di sini kita nggak menggunakan mesin ya, kita nggak menggunakan mesinnya, jadi kita menggunakan EQ tuning aja guys, yang ada di order, yang ada di order ya, di sini ya. Nah di sini sesuaikan dengan HP mobil teman-teman, karena setiap mobil itu beda-beda ya untuk HP dan tursinya guys ya. Nah di sini kita langsung aja buka GG-nya, kalau udah teman-teman beli semuanya ya, di yang di order ini. Kita klik pilihan prosesnya game car parking, kita pilihan rentang memorinya, pindahkan dulu ya, misalnya dari teman-teman dari tadinya di kode APP, kita pindahkan dulu ke anonymous ya, kita pilih yang anonymous ya, checklist aja satu yang anonymous, lalu kita klik simpan. Kita pergi ke pencarian, masukkan nilai pencarian HP nya guys, sesuaikan dengan mobilnya ya. Untuk mobil ini HP nya itu kita pas beli di other HP-nya 640 ya, seperti ini ya. Lalu kita klik pencarian baru. Nah di sini untuk pilihan jenis data kita pilih float ya guys ya, kita pilihnya float yang ini. Oke, kita klik, kita tunggu prosesnya sampai ke detect. Jadi di sini kita nggak menggunakan mesinnya guys ya. Nah ini 640 udah kebaca, langsung aja kita edit. Teman-teman bisa edit ikutin dengan yang ada di video ya. Nih untuk editnya seperti ini. Oke, kita klik ya. Nah, untuk HP udah kita ubah, dan untuk HP yang dalam kurungnya ini yang 6600 ini kita ubah juga guys. Caranya sama, kita cari dulu nilai pencariannya 6600 ya. Lalu kita klik pencarian baru di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah kedetek, teman-teman bisa langsung aja edit. Editnya sesuaikan dengan yang ada di video ya. Seperti ini ya, 5935 ya. Nah, oke, kita klik ya. Nah, di sini kita langsung pindahkan ke tursi ya. Tursinya ini kan 910 ya. Kita ubah juga guys tursinya guys. Oke. 910 tursinya. Nilai pencariannya. Langsung kita edit guys. Kita edit di sini sesuaikan dengan yang ada di video guys ya. Nah, seperti ini 13-12 ya. Oke. Sekarang tursi yang dalam kurungnya 5200 wajib kita ubah juga guys. Wajib kita ubah juga ya. 5200 ya guys ya ini ya. Oke, kita klik pencarian baru. Oke, sudah kedetek. Langsung kita edit lagi guys. Kita edit di sini 5931 guys. Nah, seperti ini ya. Untuk editnya ya. Yang di dalam kurung tursinya guys. Oke, kita klik ya. Nah, untuk HP dan tursi kan udah kita ubah ya. Nah sekarang teman-teman bisa klik yang EQ ini ya, kita klik aja EQ-nya, EQ tuning ini kita klik EQ-nya, lalu kita klik set guys, kita kliknya set ya. Kalau udah diklik EQ tuning kita langsung klik set, oke? Kita klik set dan otomatis akan berubah sesuai yang kita ubah tadi ya di GG. Dan untuk shift time di sini 0,1 ya. Shift time-nya 0,1, caranya untuk merubahnya, teman-teman bisa pindahkan dulu rentang memorinya, guys. Pilihan rentang memorinya kita pindahkan, yang tadinya di anonymous, kita pindahkan ke kode APP, guys. Oke, kita klik simpan. Lalu kita
pergi ke pencarian, masukkan nilai pencarian 0,1 guys. Nah ya, untuk fast gearbox atau shift temnya. Oke, nah 0,1 udah kedetek, kita edit langsung. Ini untuk editnya gua pakai di 1E strip 12 guys ya. Oke, kita klik ya. Sekarang kita langsung klik lagi yang fast gearbox ini, lalu kita klik set ya. Kita klik fast gearbox lalu kita klik set. Langsung kita klik set. Nah, otomatis untuk sistemnya sudah berubah ya. Sekarang kita logout aja dari GG-nya. Kita logout. Dan kita reload ya dari game CPM-nya. Oke, kita hapus historinya. Lalu kita masuk lagi ke parallel space-nya. Ini gua buat permanen ya guys ya. Ini spek EQ tuning bisa mirip semacam kayak FFA ya. Oke, kita langsung masuk ke game car parkingnya langsung tanpa GG guys. Jadi untuk step by step-nya teman-teman bisa ikutin ya. Jadi gua saranin sih pakai spek EQ ya, EQ tuning ya. Ini mirip kok kayak semacam FFA guys. Sambil gua nunggu updatean yang terbaru dari Play Store-nya guys ya. Oke, kita tunggu ini lagi masuk ke garasi guys. Ya, lagi loading ya. Nah, buat teman-teman yang belum like, di-like dulu, yang belum subscribe, di-subscribe dulu guys. Oke, untuk di garasi di sini kita akan lihat apakah ke reset atau tidak. Nah, ini sudah di dalam garasi ya. Sekarang kita akan lihat, kita pergi ke tuning. Nah, untuk HP dan torsinya masih sesuai yang tadi kita ubah di GG ya, guys ya. Sekarang kita akan pergi ke cuk. Di sini cuk kita reset aja, ini opsional ya buat teman-teman ya, mau di setting dulu. Dan untuk ininya kita reset aja, bebas teman-teman mau di setting dulu juga nggak apa-apa. Oke, untuk suspensinya ya. Dan untuk gearboxnya ini gua reset ya, ini teman-teman opsional ya, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Gua ini sebagai contoh aja, kita klik down aja di sini, kita reset ya. Kita pergi ke room guys, kita main privat aja. Ini gua record pagi ya, kemungkinan yang olehnya sedikit guys. Oke, kita main langsung. Jadi ini nggak akan kelempar ke mood ya guys ya, masih tetap di server ori. Kita akan coba tes ya guys ya, di mobil yang terbaru ini guys, di versinya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa jalan ya. Ini bebas ya guys buat teman-teman. Mau di setting dulu untuk gearboxnya itu bebas guys. Nah, seperti ini ya. Karena tadi gua nggak setting ya untuk gearboxnya ya. Teman-teman mau setting dulu nggak apa-apa guys, itu bisa guys. Nah, perhatikan ya tuh ya. Perhatikan ya, bisa sampai 400 ya guys ya. Tuh, 600. Nah, seperti itu ya untuk caranya guys. Jadi di gear 7 itu bisa mentok sampai 600 ya. Oke, mungkin gitu aja guys video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga guys. Sampai ketemu di next video guys.